coba siapa yang menang, guys. Ya, guys. Jadi yang menang itu adalah Om Tanfango. Selamat Om Tanfango. Ditunggu ya Om paketnya, Om. Kira-kira aku bakal kasih paket apa nih, Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Decaster dan semuanya, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Tanfango ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Nah, sekarang Tanfango lagi ada challenge nih dari Concord nih, konten creator dari Cash. Oke, nah kali ini challenge-nya ini unboxing mystery box. Ya, jadi chain review challenge ya dari Concord ini. Nih, ada di belakang. Oke. Ini maksudnya adalah kita dikirimin oleh tim Concord nih secara bergiliran. Itu diecast yang akan kita review. Oke. Nah, ini nggak tahu nih diecast seperti apa atau Hot Wheels seperti apa ya isinya, random ya. Oke, jadi sebelumnya sudah ada beberapa rekan-rekan dari Concord yang review mystery box. Nah, terakhir kemarin paralelnya sampai di Om Iman Aryawan. Oke, nah setelah dari Om Iman Aryawan baru ke saya. Oke. Nah, jangan lupa di subscribe juga ya channelnya Om Iman Aryawan. Nah, saya pengen lihat nih, pengen buka, pengen unboxing mystery box-nya dari Om Iman Aryawan ini seperti apa. Oke, jangan lupa ya di subscribe dulu. Langsung aja kita check it out. Oke. Oke, langsung aja ya kita buka. Kita buka di sini paketnya seperti apa dari case-nya. Kita langsung aja. Gede banget teman-teman. Ini dia teman-teman. Ini gede banget boxnya. Kita buka dulu ya. Kita taruh di sini. Oke, ini ada satu. Terus ada dua. Kemudian ada tiga teman-teman. Terus ada empat. Oke. Ya, cuma empat teman-teman. Ada lagi. Ya, betul cuma empat. Oke, kita singkirkan dulu ini. Nah, ini ada empat ya teman-teman. Ini. Ini dia teman-teman. Oke, ini satu lagi dari ini. Oke, dari Pomet ya teman-teman. Nah, ini saya mau bacain dulu nih. Ini ada surat dari Om Iman Aryawan seperti apa suratnya. Oke, kita baca dulu ya teman-teman. Kita buka dulu protektornya. Oke. Ini dapat surat nih teman-teman. Nah, kita baca dulu ya. Halo Om Tamrin. Mantap. Berikut saya kirimkan paket chain review challenge dari Concord. Tolong di review ya Om. Mantap. Siap Om. Semoga channel Om Tanfango makin sukses dan berkembang. Kapan ya Om kita bisa hunting bareng ya bersama Om Ngopeni juga? Oh iya betul. Oke. Selamat menikmati diecast-nya ya Om. Wah, semoga suka dan sehat selalu dari Iman Aryawan. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Thank you Om Iman Aryawan, diecast-nya sudah saya terima, challenge-nya sudah saya terima. Oke, kita review bersama-sama teman-teman. Yang pertama dulu. Oke. Saya mau buka yang ini nih, Pomet.
Oke, ini bukan buat rambut ya. Ini isinya diecast dari Majorette. Kita lihat ya, sini. Tuh. Kita lihat isinya seperti apa. Mana ini? Nah, ini dia teman-teman. Simsalabim. Nah, ini dia teman-teman. Wow. Keren banget. Oke. Kita langsung buka. Ini diecast apa? Oke, nah ini dia teman-teman. Oke, teman-teman lihat. Ini mereknya Jaguar ya teman-teman. Tuh, udah kelihatan logonya. Oke, mungkin zoomnya kurang. Nah, kurang fokus ya teman-teman. Oke, nah ini Jaguarnya bisa kebuka pintunya. Nah, ini dia teman-teman. Keren banget. Oke, saya suka banget nih. Detailnya ada, teman-teman, dari belakang, oke, pintunya kebuka. Ini ada logo macannya ya teman-teman, oke, leopardnya. Kemudian kacanya dari Mika teman-teman. Oke, terus lampunya juga dari Mika teman-teman. Keren banget teman-teman, cakep. Nah ini buatan made in Thailand ya teman-teman. Oke, cakep, bannya plastik. Ini hijau lumut ya teman-teman. Keren banget. Oke, ini yang pertama. Cakep banget, Om. Oke, langsung aja kita yang kedua. Nah, ini ada Matchbox ya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, Matchbox. Nama Matchbox-nya diecast-nya 1948 Willys Jetster. Jadi ini Jeep Willys warna merah. Oke. Kita langsung dobrak ya, teman-teman. Oke, sesuai dengan challenge-nya harus di review, harus didobrak. Oke, langsung aja kita dobrak teman-teman. Oke. Nah, ini dia teman-teman, sudah didobrak, sudah dilus. Oke, lihat nih, cakep banget. Mungkin kurang fokus ya teman-teman. Nah. Oke, cakep ya pokoknya. Ini ada ban di belakang, ada ban serep ya teman-teman. Oke, kemudian ini ada lampunya juga kelihatan ya teman-teman. Tuh. Kacanya dari Mika. Oke, made in Thailand ya teman-teman. Keren. Warna merah. Ingat yang merah jangan sampai lolos ya teman-teman. Oke, ini yang kedua ya teman-teman. Tuh, keren banget. Tuh, keren. Cakep banget Om. Lanjut lagi yang ketiga teman-teman. Nah ini dari Matchbox lagi teman-teman. Ini dia tuh. Oke, ada protektornya juga ya teman-teman. Ya aman. Nah ini diecast apa nih? Matchbox merek apa nih namanya? Nah ini dia teman-teman. Mantap. Ini mobil 1974 Volkswagen tipe 181. Oke, tipe Safari nih kalau nggak salah nih. Oke, jungle, tipe jungle nih. Nah ini biasa disebut PW Camat ya teman-teman. Mobilnya Pak Camat di zaman-zaman dulu ya. Ini namanya PW Camat. Kita dobrak ya teman-teman. Yuk, kita dobrak. Kita dobrak bersama-sama. Nah ini dia teman-teman. Asli keren banget. Oke. Nah ini dia. Ini termasuk hot item juga ya teman-teman. Ini variannya banyak nih. Oke, penggemarnya juga banyak. Oke, terbuka ya ininya, atapnya. Ini kaca dari Mika. Terus ini ada rasta-rasta gitu. Ini gajah kali ya. Oke, ini ada tembaga gitu ya. Ini dari depannya warna hijau, kemudian base-nya juga hijau. Oke, bannya plastik ya teman-teman. Nah ini kalau hujan bisa tutup ya teman-teman. Oke, ini ada gerigi-gerigi gitu. Nah ini biasanya dipakai oleh Pak Camat ya teman-teman. Oke, di zaman-zaman dulu, cakep banget. Nah ini termasuk apa ya? Saya susah nih nyari gini nih di sini di Jakarta nih, Jakarta Selatan. Saya nggak pernah nemu di gantungan di Indomaret maupun di Alfa. Oke. T
Thank you banget nih Om Iman Aryawan. Oke, saya suka banget. Cakep. Ini yang ketiga ya, teman-teman. Dan ini yang terakhir. Waduh, ini ada 4, teman-teman. Ini ada Hot Wheel Premium, coy. Mantap. Kira-kira yang mana nih? Nah, ini ada Civic EG Hello Kitty warna pink. Kemudian ada Subaru Impreza, terus ada Nissan Silvia, lalu ada VW Jetta. Kemudian ada ini nih paling hot ya, Mercedes Benz 280 cell. Cakep. Nah, kira-kira saya dikasih apa nih oleh Om Iman Aryawan? Oke, cincin salam. 1 2 3. Nah, ini dia teman-teman. Wow, ini adalah Subaru Impreza 228 DSi version. Keren, cakep banget, Hot Wheel Premium. Oke, mantap. Nah, ini dari kita review cardnya dulu ya teman-teman, dari Carl Carter. Oke, dari modern klasik ya teman-teman. Ini ada logo Hot Wheel juga. Oke, ini ada beberapa tipe, terus kemudian ini ada SNI-nya ya teman-teman. Oke, ini nomor 2 dari 5. Oke, ini ada metal-metal ya teman-teman. Ini modern klasik warna biru, katanya bagus ya, tebel ya. Oke. Nah, ini mau saya dobrak juga ya. Oke, dobrak ya. Dobrak. Nah, ini dia teman-teman. Keren banget. Nah, ini keren. Warna biru, teman-teman. Velgnya emas. Oke, ini dia. Ini salah satu fokusan saya juga nih. Subaru ini, Impreza. Ini warna biru, cakep. Oke. Berat ya, besi ya. Besi ya. Bannya ban karet ya, teman-teman. Oke, di belakangnya detail banget ya, warna merah ya lampunya ya teman-teman. Oke, kacanya dari Mika, terus spionnya juga ada. Oke, kemudian dari depan juga lampunya ada, cakep banget. Oke, keren ya teman-teman. Nah, ini warna hitam juga teman-teman. Cakep banget. Keren-keren saya dapetnya. Thank you Om Iman Aryawan atas mystery box-nya, saya suka banget. Oke, jadi saya dapetnya 4 ya teman-teman. Oke, yang ini, kemudian satu lagi Jeep Willys. Nah, ini dia teman-teman. Mantap nih. Jadi kalau disusun seperti ini. Oke. Nah, jadi sekian dulu chain review challenge-nya dari Kongkot, dari saya. Mudah-mudahan kalian semua terhibur ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Oke, next challenge akan ditujukan kepada Om Rama. Oke, dari Friday Dicecaster ya. Friday Caster. Oke, dari Kota Malang, di Kota Malang. Nah, nanti saya akan kirimkan random diecast ke beliau ke Kota Malang. Ditunggu ya Om, Om Rama. Oke, sekian dulu ya dari saya. Semoga bermanfaat, semoga terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.